Sebanyak 16 orang tahanan Polsek Metro Tanah Abang melarikan diri. Pihak kepolisian pun membentuk tim khusus untuk mengejar para tahanan ini. Anggota provos Polda Metro Jaya terlihat mengecek titik-titik lokasi yang diduga dimanfaatkan para tahanan untuk melarikan diri. Dari olah TKP, 16 tahanan kabur dengan menjebol, menjebol ventilasi pada hari Senin dini hari kemarin. Akibat belasan tahanan kabur, pihak kepolisian membentuk tim khusus untuk mencari belasan tahanan tersebut yang berhasil kabur dari jeruji besi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro memberikan keterangan secara tertulis. Polisi menyadari ada tahanan yang kabur setelah mendapat informasi dari warga Polsek Tanah Abang menerima informasi dari warga bahwa ada sekelompok orang tak dikenal berlarian sekitar pukul 2 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian penjaga tahanan melakukan pengecekan ke sisi belakang sel. Ada ikatan kain sajadah terjuntai sampai bawah dari terali besi yang terpotong. Demikian pernyataan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro, seperti dikutip dari laman Kompas.com.